Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya, Zaid. Dan hari ini saya nak bawa korang semua pergi naik ETS. ETS ni apa? Train yang pergi banyak tempat jugalah. Dan kali ini saya nak pergi ke Sungai Petani. Tapi yang bestnya kali ini ETS, diorang ada business class macam flight lah. Itu yang seronok sangat tu. Jadi kalau kita nak tengok macam mana rupa bentuk business class untuk ETS ni, jom kita tengok macam mana. Okey, sedikit facilities yang saya dapat tahulah dalam ETS business class ni, dia ada interactive monitor yang kita boleh tengok filem, atau ada lagu, lepas tu kita boleh google internet apa semua dekat dalam ni. Sebab dekat ETS untuk business class ni kita ada free wifi dan ada promotion dan juga information, dan juga kita boleh order makanan daripada skrin ni. Tapi bukan cakap, tapi kena tekan lah. Kena tekan, kena isi menu apa semua. Dan kita boleh order, nanti diorang akan hantar makanan kita. So, kita tak payah pergi ke mana-mana. Sungguh selesa berada dalam ETS business class ni. Dan diorang bagi saya earphone 3. Saya rasa macam sungguh bertuah. So, okay. Kita nak try kan? Rugilah kalau dah dapat free, tak nak try. So kita tak payah guna earphone kita. Dan yang paling penting, ini benda yang paling penting lah. Kalau pergi mana-mana travel, charger. Kalau tak ada ni, dunia kita tidak bermakna. Jadi, saya nak layan mobil dulu. Akan berhenti beberapa stesen, tapi daripada KL Central dan untuk next station ni iaitu Kampar akan mengambil masa dalam masa 2 jam. Jadi banyak masa ni macam nak tengok juga apa facilities yang ada kat ETS ni. Jom. Sekarang ni saya bersama dengan Encik Arif, selaku pramugara untuk business elite class untuk ETS. Okay. Saya macam saya tahu kita ada berapa gerabak tadi? Kita ada 6 gerabak. 6 gerabak. Okay. Dan gerabak yang pertama tadi business class saja. Okey. Lepas tu saya tengok macam gerabak lain, apa beza gerabak lain dengan gerabak business class. Okey, business class kita sediakan satu single seat dan double seat. Okay. So maksudnya dekat dalam tu tak banyak seat lah. Kalau nak tengok dekat coach yang lain, dia seat dia macam ni. Dan dia tak boleh nak pusing. Kalau yang gerabak coach business lah, kita boleh pusing untuk menghadap laluan. Betul lah. Ini lagi cafe. Okey, Syafiq. Menu ni macam mana? Menu dia kita ada dekat atas ni. Menu. Dekat sini terpaparkan. Dekat sini boleh tengok. Air kita ada just 3-in-1 je lah. Oh, 3-in-1. Selalunya kalau orang yang daripada gerabak biasa ni akan datang sini beli lah. Akan datang sini beli. Oh, tapi
kat business class tadi macam boleh order daripada. Ya, kalau dekat business lah, itulah kelebihan dia. Dia boleh order direct dekat situ. Dan dekat sini dia akan paparkan dekat sini, kat sana kalau boleh pagi lah. So, sampai order apa semua lah. Dan kita akan ambil, kita akan serve kat sini. Jadi business tu je lah, special dia. Itu special dia. Nama dia business lah. Haa, itulah. Boleh, ada depan. Saya tengok ada ruang solat sini, ada surau. Okay. Jadi, saya nak tanya lah. Kita dalam kendaraan yang bergerak sekarang ni. Boleh. Jadi macam mana kiblat untuk kiblat? Okey. Kalau boleh saya nak tunjukkan dekat dalam ni. Oh, okey. Okay. Kiblat kita sediakan kompas. Ah, tengok ah, ada kompas dekat dalam dan tempat wuduk pun ada kat sini. Okey. Okey. So kadang-kadang passenger dia tak tahu tempat wuduk, dia ambil dekat dalam toilet. Ada. Lebih banjir. Oh, okey. So dia tak tahu. So kita sediakan toilet apa? Tempat untuk okey, sudah tu kita mestilah kalau setiap apa-apa pun apa public transportation kita mestilah ada kena ada OKU betul. Kena ada OKU juga. Tapi apa yang special tanda OKU kan? Okey, kita boleh tengok ke dalam lah. Kalau tengok keluar tak nampak kita tengok ke dalam. Okey, dia punya space luas lah. Space luas, lepas tu selain daripada tu kita ada untuk baby juga. Untuk ibu yang nak tukar lamping anak ke apa ke kan. Okay. So kat sini boleh nak tukar lamping senang. Kalau yang tak boleh berdiri ke apa ke, kita ada inilah. Dia tu kan ini. Dia ada itu kau juga kalau ada problem. Kalau ada masalah ambil kat sinilah. Dia direct ke cab ataupun kita orang. Okey, macam biasa kalau dalam train dan especially dalam ATS ni kita boleh tahulah berapa stesen kita boleh kena berhenti dan berapa kelajuan dia dan berapa ada time dia bila kita nak sampai apa semua. Dan sekarang ni contohnya kita dalam di tengah-tengah untuk sampai ke stesen Kampar dan ada beberapa stesen lagi sebelum kita sampai ke Sungai Petani sebab saya akan berhenti di Sungai Petani. Dan sekarang ni kelajuan train ni 120 km sejam. Laju lah. Okey. Dan stesen terakhir untuk ETS ni adalah Padang Besar di Perlis. Okey. Selalunya kalau dalam tempat-tempat sejuk ni perut pun dah berkeroncong. Dari lunch pun dah tersedia depan mata. Hari ni menu dia adalah nasi ayam kunyit. Memang special ni. Mana nak dapat naik train sambil makan je ni. Okey, alhamdulillah dah sampai di Sungai Petani. Apa yang saya boleh katakan, ETS Business Class memang terbaik 5 star. Makanan sedap, selesa dan facilities pun terbaik. Okey, jumpa saya di episod seterusnya di mana saya akan berjalan-jalan di Sungai Petani. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.